بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في أول شيء دارين آمين وإن التحقيق dan ketika mentahqiq najidu kami mendapati anna hazal hadda bahwa ini definisi alladhi arrafahu an-nazimu rahimahullah huna laisa jami'an mani'an. Kami mendapati bahwa ini ta'rif, ini definisi yang telah didefinisikan oleh Nazim rahimahullahu ta'ala di sini laisa jami'an mani'an, tidak mencakup lagi tidak banyak. Jadi syarat definisi itu mencakup semua komponen-komponen apa yang akan kita definisikan, dan juga dia banyak mencegah hal-hal yang tidak masuk ke dalamnya. Tapi di sini kalau kita perhatiin, ya, dia enggak jami, enggak mani. Faqad yadkhulu, maka masuk. Ia fi hadza ta'rif, masuk. Ya, maka masuk pada ini ta'rif, fi hadza ta'rifi al-hadisul hasan, oleh hadis hasan. Li ghairihi, hadis hasan li ghairihi. Waqad yadkhulu, dan masuk fi padanya al hadis al maudu, hadis maudu juga masuk. Ya, karena di bawah waqulu ma an rutbatil husni qasud, kurang daripada martabat hasan. Ya. Maka masuk juga maudu. Fa innahu qad qasura an rutbatil hasani aidan, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya dia itu kurang dari martabat hadis hasan juga. Wal hadisul maudhu'u majzumun bi annahu laysa min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis maudhu itu diputuskan atau dipastikan bahwasannya, dengan bahwasannya dia itu bukan termasuk hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau maudhu itu buat-buatan. Jadi kalau ada orang memutuskan hadis, ya, berdasarkan ilmu hadis bahwasannya ini dhaif, ini hasan, kita hormat. Jangan kita sebel, gedek, jangan. Kalau memang berdasarkan ilmu mustalahul hadis. Jangan juga terlalu mendoaibkan padahal hadis ini hasan. Jangan juga kayak begitu. Orang yang banyak mendoaib-doaibkan bahkan ada memaudukan hadis itu adalah Albani, Nasiruddin Albani. Makanya ya, Syekh Nasiruddin Albani banyak dikecam oleh para ulama Ahlus Sunnah karena terlalu banyak mendoaibkan hadis. Ada ulama kita, ya, mendoaibkan bahkan
memaudukan banyak hadis, enggak semua, banyak hadis di kitab Durratun Nasihin. Iya. Kalau memang itu berdasarkan daripada ilmunya, ilmu mustahul hadis, ya kita hormat, jangan kita benci. Namanya kita hormat kepada ilmu. Jadi sepanjang orang memutuskan sesuatu berdasarkan ilmu, kita hormat. Ya, jangan kita benci. Kecuali dia putuskan berdasarkan nafsu. Ya, baru kita tidak suka. Sepanjang dia memutuskan itu pakai ilmu, ya kita hormat. Kita belum tahu, ya itu menjadi penambah ilmu buat kita. Jangan kita benci sama orang. Ya. Padahal dia memutuskan berdasarkan ilmu. Insya Allah kalau kita mandangnya secara ilmu, insya Allah kita termasuk minas siratal mustaqim. Tapi kalau kita melihatnya kepada nafsu, menilainya kepada nafsu, maka ini laisa minas siratal mustaqim. Laisa minas siratil mustaqim. Pandang secara ilmu, apa aja begitu, lihat secara ilmu, bagaimana? Artinya pandang secara zahir dulu, gitu ya. Baru kita lihat, ya, ya niatnya apa, lihat. Secara ilmu kita lihat. Insya Allah selamat. Walakin ad-da'ifu fihi ihtimalu an yakuna min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi da'if padanya ada ihtimal bahwa ada dia itu termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada juga ya. Bisa saja ya. Karena boleh jadi hadis itu da'if karena apa? Yang bawanya da'if. Yang bawanya pelupa, ya, bisa dhaif. Yang bawanya, kalau maksiat ada bisa matruk. Ya, hadisnya dhaif banget nih. Oh, yang bawanya tukang bohong, ini bisa dhaif jiddan. Oh, pelupa, itu dhaif. Kalau tukang maksiat, dhaifnya banget, bahkan bisa dikatakan matruk. Maka kalian kalau kepengen jadi seorang perawi ilmu terpercaya, maka jagalah muru'ahnya. Berusaha keras, jangan berbuat maksiat. Berusaha keras, sungguh-sungguh menjalani agama, biar kita termasuk orang yang pantas. Waqad afradal nazimu nafsahu lil hadisi da'ifi ta'rifan khasan fi akhir manzumati. Sungguh telah mensendirikan oleh nazim akan dirinya, ya, bagi hadis maudhu akan takrif yang khusus pada akhir nazam nanti. Jadi nanti beliau akan jelaskan. Wala, ya. Wal ula ayyakula wal aula ayyakula wa qulu ma an syartil qabulin kharama, ya. Dan yang lebih utama bahwa dia mengatakan wa kuluma ansartil qabuli in kharama, ai maksudnya apa, anna kullu hadisin lam tatawaffar fihi ahadu syurutil qabulin mazkurati fi addai sahihi wal hasani kana huwal hadisa dhaifa. Ini huwanya namanya domiru faslin, ya,
La mahala lahu minal i'rab. Artinya bahwa setiap hadis handakula hadisin lam tatawaffar, yang tidak memenuhi fihi padanya ahadu syurutil qabulil mazkurah, salah satu daripada syarat-syarat hadis yang diterima, ya, ahadu syurutil qabulil mazkurati, tidak terpenuhi padanya oleh salah satu daripada syarat-syarat hadis yang hadis syarat-syarat qabul, ya, syarat-syarat qabul yang disebutkan fi haddai sahihi wal hasani, pada dua definisi, dua batasan hadis sahih dan hasan, kana huwal hadis hadis dhaif, adalah dia itu hadis dhaif. Ya, ini perlu kayak begini. Apakah ini benci kepada hadis Nabi? Enggak. Justru ini bagus, namanya apa? Menjaga keautentikan hadis. Menjaga keaslian hadis. Hebat ini ulama. Walaupun ada hadis yang, walaupun ada hadis itu benar dari Nabi. Walaupun ada hadis itu benar dari Nabi, karena pembawanya, ya, pembawanya umpama tidak sikot, tukang bohong, tukang tipu, ya, atau enggak muru'ah aja, maka hadis itu menjadi enggak sahih. Lantaran yang bawa, walaupun ada kayak begitu, sepertinya kan menafikan. Walaupun begitu, tapi enggak, ya, enggak menafikan. Tetap itu termasuk daripada menjagain hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu banyak orang yang memasukkan hadis, ya, memasukkan hadis. Supaya dagangannya laku, dibikin hadis Nabi. Sorbannya laku, dibikin hadis sorban. Jadi sangat mulia ilmu mustalahul hadis ini. Wa hadza haddun yadkhulu, ya. Ya. Wa hadza haddun yadkhilu jami'al ajnasi. Ini had, ya, memasukkan ia akan seluruh, ya, jenis, memasukkan ia akan seluruh seluruh jenis, ya, jami'al ajnasi tahta mustalah hadis, di bawah mustalah hadis, wa yukhriju ma laysa minna, dan mengeluarkan ia akan apa yang bukan termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab wa khulasatu dzalika.